di daerah Tebet ya. Abang nama siapa, Bang? Bang Oman. Hah? Oman. Bang Oman. Dari jam berapa, Bang, biasanya kalau Mas kalau dagang? Jam 6. Jam 6. Iya. Sampai jam? Jualannya pasti jam 10. Sampai jam 10 selesai. Selesai. Oke. Berapa mangkok kira-kira kalau seadanya sampai habis? Semenjak PPKM sih agak kurang. PPKM kurang. Biasanya berapa? Biasanya nyampe 500 lah. 500 mangkok. Kalau sekarang? Kalau paling 300. 300. Alhamdulillah tapi ya. Berapa mangkok harganya satu mangkoknya? Satu mangkok kalau semangkoknya 12 ya. 12 ribu? Iya. Oh, ini dia nih guys. Ini sebenarnya mangkalnya dekat pom bensin, guys. Kita bawa ke kantor kita nih. Untung alhamdulillah abangnya baik, Bang Oman. Udah punya sih, Bang? Dua apa satu? Satu aja. Cukup. Satu cukup. Anak? Anak dua. Anak dua. Oh, di sini alhamdulillah, guys, beli bubur, buburnya nggak dihitung. Karena kalau ngitung bubur ribet. Ayamnya namanya bubur apa, Bang Oman? Ya. Bubur ayam apa? Bubur ayam patan. Bubur ayam apa? Patan. Patan? Iya, patan. Apa itu? Bahasa apa patan? Patan anak pas anak saya lahir. Oh, patan. Di sini. Oh, namanya patan tuh ada artinya pas anak lahir. Guys, bikin ngiler nih, guys. Bikin ngiler, guys. Tuh, kecapnya tuh, Masya Allah. Kayak oli. Pakai racun. Mana yang? Yang dari Pandeglang makan bubur Pandeglang. Cakwe. Cakwe. Pakingannya standar mulu. Paling standar telur goreng. Mas Bayu, enak Mas Bayu? Wah, parah ini kan. Mai. Ini rasa bubur. Rasa bubur. Rasa bubur. Berapa duit buburnya itu? Gua enggak tahu, sama gerobak-gerobaknya dibayarin tuh. Aduh. Pada sarapan ya. Komen lo. Wah, itu bos gua. Bos, sehat bos. Yang penting makan dulu lah. YouTube. Nih, Bang Haji. Bang Haji, makan Bang Haji. Alhamdulillah. Belum. Bubur banget. Bubur banget. Mencret. Kebetulan kita ketemu bubur. Enak Bang Haji? Mantap. Mantap. Bubur aman. Namanya bubur aja. Bubur aja. Habis ayamnya. Ini masih aja udah di videoin. Nah, ini kejebol. Gimana? Bilang sama Benny, gimana Benny ngulang ya? Benny, makasih. Semoga sukses selalu. Amin.